Setelah beberapa waktu lalu membangun kerjasama dengan pemerintah Kota Samarinda dalam sektor pangan, pemerintah Kabupaten Pindrang kembali menjajaki kerjasama dengan pemerintah Kota Balikpapan. Hal ini terungkap ketika Bupati Pindrang Irwan Hamid bertemu Wali Kota Balikpapan Haji Rahmat Mas'ud di Balai Kota Balikpapan, Jumat 8 Juli 2023. Pada kesempatan ini, Bupati Irwan mengungkapkan bahwa kerjasama yang tengah dijajaki ini diharapkan bisa segera terwujud dan memberikan manfaat bagi kedua daerah. Penyediaan bahan pangan lanjutnya menjadi sektor andalan yang ditawarkan Kabupaten Pindrang, di mana 90% PDRB Pindrang disumbang sektor pertanian. Olehnya itu, lanjut Bupati Irwan, Pemkab Pindrang berharap kerjasama yang dibangun dapat menjadi sebuah langkah kolaborasi di antara kedua daerah, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada kesempatan ini, Bupati Irwan didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Andi Muhammad Taufik, Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Andi Calokerang, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi M. Jenal, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Keselamatan Muhadir Mudin, Direktur RSUD Lasinrang Dr. Muhammad Inwan Ahsan, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Muhammad Tasbimus Salim, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Muhtar, dan Direktur Perusahaan Daerah Karya Johamran.